Semoga Ustaz selalu sehat walafiat. Amin. Saya sehat. Banyak orang yang ragu katanya saya sakit. Saya sehat. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, saya tidak bisa lagi hidup bersamamu dan sudah tak suka lagi. Apakah kata-kata itu termasuk talak? Talak terbagi dua. Talak sorih jelas, talak kinayah kiasan tak jelas. Ini termasuk talak sorih apa talak kinayah? Kinayah. Kalau dia jelas, ku talak engkau talak satu. Talak itu cerai, bukan di ini kan. Itu tolak. Ku talak engkau talak satu. Itu namanya talak sorih jelas. Tapi kalau yang model begini, aku tak suka lagi padamu. Maka perempuan wajib nanya, maksud elo? Misalnya dia bilang, kau pulang aja lah ke rumahmu. Atau dia katakan, aku mau muntah nengok muka kau. Nah, maka jangan langsung diam. Tanya dia, maksudmu? Kalau dia bilang, ada niat tolak, maka jatuh tolak satu. Aku sudah tak suka lagi, pulanglah ke rumah. Maksudmu? Enggak, aku nyuruh aja. Enggak, jatuh, berarti enggak ada niat. Tapi kalau kata dia ada niat, maka jatuh talak satu. Talak satu masih bisa rujuk, Pak Ustaz? Bisa. Limit waktunya berapa lama? 3 bulan. Kayak visa paspor juga. Kalau sebelum 3 bulan itu dia balik, rujuk. Cara rujuknya, datang aja sama dia. Makanya talak itu gak boleh keluar rumah. Kalau laki-laki mentalak, itu bukan berarti perempuan keluar rumah. Tetap satu rumah. Cuman beda kamar. Pas hujan, balik lagi. Bilang sama dia, I back to you, my darling. Udah, balik. Tapi kalau sudah habis limit waktunya, masih bisa dia balik? Bisa. Cara baliknya, akad ulang. Karena waktu iddah namanya sudah habis. Macam nikah pertama kali dulu. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Talak 2 masih bisa balik. Yang tak bisa balik talak 3. Makanya semarah-marahnya engkau jangan langsung talak 3. Ini ada laki-laki ini marah, menggeletar dia. Aku dendam, talak 100. Talak 100 jatuhnya 3. Ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh 3. Kalau sudah jatuh talak 3, la tankyu fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak boleh kau nikah dengan dia sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya laki-laki itu sebelum menikah mesti paham kursus pernikahan. Jangan asal-asal aja. Ini yang penting mampu punya uang langsung nikah. Nggak ngerti masalah. Akhirnya rupanya dia sudah talak dan dia tidak tahu talak. Sudah talak bolak-balik. Asal marah talak. Lambat teh manis, talak. Lambat sarapan, talak. Lambat setrika, talak. Rupanya anak-anaknya selama ini anak-anak zina. Gara-gara tidak tahu hukum, talak. Makanya belajar, ngaji. Tapi masyarakat jamaah Masjid Al-Huda ini semua saya yakin sudah ngaji insyaAllah.